Hari ini kami melakukan jalan-jalan ke rumah makan resto Kembang Kates, tepatnya di Jalan Jati Tanjung Pesona, Pesona Bay Sungaliat, Kabupaten Bangka. Kawan-kawan, di sini konsep rumah makan ini mengandalkan arsitektur kombinasi rumah etnis Tionghoa dengan Melayu tempo dulu dan juga kekhasan kuliner khas Bangkanya. Suasananya sangat sejuk dan adem, kawan. Di sini Anda akan disajikan dengan nuansa klasik jadul. Suasana lingkungan rumah dengan ciri khas rumah masyarakat Cina atau Tionghoa di zaman dahulu. Banyak sekali barang-barang antik atau jadul di rumah ini, kawan. Nah kawan-kawan, ini adalah dapurnya. Seperti inilah dapurnya orang-orang terdahulu ya. Unik bukan? Di sini Anda bisa mengekspresikan diri Anda.
Kawan-kawan, ini merupakan resto unik bernuansa tempo dulu yang sengaja didesain untuk memberikan warna khas Bangka pada masa di zaman dahulu, yaitu bergaya ciri khas rumah Cina dan kolonial. Menunya apa aja kira-kira, Pak? Lembah kuning khas Bangka ada nggak? Ada. Oke.